Beginilah kondisi dua unit sepeda motor yang terlibat kecelakaan di jalur penghubung Magetan Madiun, tepatnya di perempatan Desa Nguntoronadi, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan. Kecelakaan terjadi ketika jalur tersebut ramai. Dua motor yang terlibat ringsek nyaris tak berbentuk, saling bertumbukan usai adu banteng. Tabrakan bermula ketika sepeda motor yang dikendarai Kholis Effendi, 44 tahun, warga Desa Semen, Nguntoronadi, berhenti di tengah jalan, hendak menyeberang berbelok ke kanan masuk jalan desa. Bersamaan muncul dari arah berlawanan sepeda motor yang dikendarai Yusuf Prastio Prianto, warga Gelang, Sampung, Ponorogo, berboncengan dengan NK Haike Yoga Larasati, warga Desa Kraton Mauspati, Magetan. Jarak yang terlalu dekat, tabrakan pun tak terhindarkan. Tiga pengendara yang tergeletak di tengah jalan dibawa ke puskesmas desa setempat untuk mendapatkan perawatan. Dua mengalami luka dan satu korban yang tertabrak kini dalam kondisi kritis. Ada nyebrang tadi, Bang? Iya, orang nyebrang. Terus nggak lihat-lihat dulu gitu. Mas, dari arah timur? Iya, namanya jalan lurus ya. Terus kaget. Nggak sempat ngirim, Pak? Nggak sempat ngirim? Nggak sempat ngirim? Ya sempat, tapi nggak. Nggak nutut ya? Dari mana, kemana, Mas? Dari Ponorogo. Mau ke acara apa? Atau main ke teman atau gimana? Iya, pulang. Oh, pulang. Ya, kalau kita mau belok ke kanan. Ah, terus? Terus yang sepeda motor yang itu yang ya, bunda. Bunda sepeda lanang itu dari timur ke barat. Oh. Langsung jadi tumbukan di tempat. Wah, jadi adu banteng gitu, Pak ya? Ada yang meninggal, Pak? Kurang tahu ya, Pak, 86 ya. Masalahnya begitu luka, cuman luka di sini langsung saya bawa ke puskesmas. Ada yang boncengan yang satunya atau gimana? Yang satu boncengan, motor yang satu boncengan, yang satu enggak. Yang orang Semen, Supra sendirian. Oh, yang Supra sendirian? Iya. Yang sepeda motor laki itu boncengan? Boncengan. Tapi sempat apa, tergeletak itu gimana? Sudah tergeletak ya. Tahu-tahu saya dilaporin masyarakat, sudah tergeletak, langsung saya tangani, langsung saya bawa ke puskesmas tempat. Puskesmas Gura-Gura Taji. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan pendataan dan meminta keterangan saksi. Dua sepeda motor yang terlibat kecelakaan diamankan ke unit laka lantas Polres Magetan. Benar bahwa tadi sekitar pukul 06.15 ada kecelakaan, tepatnya di Jalan Kenemuluyo, Nguntoronadi. Dan untuk kronologis, itu dari tadi saudara K, umur 35 tahun, bergerak dari arah barat ke timur, dan di tempat TKP dari arah berlawanan, peluncur saudara P, hingga karena kronologisnya, akhirnya terjadi tumburan di tempat TKP. Untuk korban bagaimana? Saat ini korban masih dalam perawatan di rumah sakit. Jadi penyebabnya karena ada yang mau belok gitu atau gimana? Untuk penyebab, masih dalam penyelidikan dari pihak Gatkum Polres Magetan. Dari Magetan, Tim Liputan, Garda TV. Garda Revolusi.